Hello guys, welcome back to my channel Adinio Gaming. Guys, kembali dengan segmen Pokemon Infinity Post Game Guide. Dan dalam guide kali ini gue bakal kasih tahu kalian gimana cara menyelesaikan puzzle dari 3 regi guys ya. Jadi di sini kita bisa dapat regi rock, regi ice, dan regi steel. Gimana sih caranya ya? Kalian lihat aja video ini ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan jangan lupa kalian nyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari Adinio Gaming guys. Oke, okay? Kita mulai aja langsung ya. Kita mulai aja langsung ke gamenya guys. Oke, okay. Jadi ya, buat mendapatkan 3 regi ini guys ya, regi rock, regi steel, dan regi ice, kalian harus sudah menyelesaikan terlebih dahulu misi dari Kyogre, Groudon, dan Rayquaza ya guys. Jadi kalau kalian sudah menyelesaikan misi itu, kalian bisa langsung menangkap 3 regi ice, regi rock, dan regi steel guys. Oke, okay? Jadi langkah pertama adalah kita ke cafe, kita ke cave dari 3 regi itu guys. Jadi cafe-nya itu ada di Amber Trail guys ya. Jadi kita ke Amber Trail. Ya, jadi Amber Trail itu ada di sebelah kiri dari Amberfell Town guys ya. Jadi kalau kalian nggak tahu ya, gue kasih tahu guys. Amber Trail itu ada di sebelah kiri dari Amberfell Town. Oke, jadi kita ke bawah aja guys. Kita cari ya batu yang ada kayak ada celah gitu guys. Nah kayak gini guys ya, celah yang ungu kayak gitu guys. Kita bakal ngobrol dulu sama dia, coba kita lihat. Oke, okay. Jadi kita bakal siap dulu ya. Jadi di sini guys ya, jadi letak dari cave dari 3 regi itu ada di Amber Trail guys. Jadi kita klik aja, langkah kedua kita klik ya celah botak, celah batunya. Oke, okay. Kita touch guys, yes. Terus ini sampai namanya, oke, okay. Oh, ini katanya celah ini nyambung ke Hoenn, guys. Ya, karena... Oke, okay, jadi ini udah sampai ya. Oke, okay, jadi ini namanya Displace Cafe, guys. Tempatnya para regi. Oke, okay, di sini kita lihat, guys. Oke, okay, di sini ada simbol unknown, ya. Anjay. Ini gimana cara bacanya, cok? Oke. Okay. Oke. Okay. Sabar, guys. Sabar ya. Kita lihat. Oke guys, gue lihat di wiki ya. Jadi kita harus tuh bawa itu tuh guys. Kita harus bawa unon dulu. Jadi kalau kalian menangkap regis, kalian harus itu guys, bawa unon ya. Jadi tunggu guys, gue bakal balik dulu ke Pokemon Center buat ngambil unon guys. Setelah ada unon di party, kita masuk lagi guys. Kita masuk. Jadi nanti di tengah-tengah ini guys, ada ini guys, ada caranya guys ya. Jadi kalian harus dari tengah ya. Dari tengah kita ke bawah 4 kali. 1, 2, 3, 4. Terus ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. Terus ke atas 2 kali. 1, 2. Ke kiri 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas sekali. Ke kanan 2 kali. 1, 2 ke atas 2 kali guys. 1 2. Jadi kita langsung klik lagi apakah berhasil. Oke, berhasil guys ya. Jadi muncul 3 lubang ini guys ya. 3 lubang ini menuju ke regi ice guys ya. Regi ice, regi rock, sama regi steel. Oke, kita bakal save dulu guys. Nah, kita bakal nangkep ketiganya ya. Oke. Kita bakal nangkep yang paling atas dulu guys ya. Oke, ini regi ice langsung guys ya, kita tangkap guys. Please. Oh, berhasil guys. Langsung cepet ya. Cepet guys. Dapat regi ya. Oke. Okay. Jadi kayaknya digedein ya. Kayaknya digedein deh guys. Kayak change ya guys. Oke. Okay. Rock nih. Oh, regi steel ya. Regi steel. Ini macam reksononya cuy. Susah banget lah. Nah, akhirnya guys. Berhasil. Nice. Oke. Okay. Sekarang yang terakhir guys. Woi. Cuman kesini. Wah, berhasil akhirnya. Wah, akhirnya guys. Oke, jadi sudah tangkap semua ya. Regi rock, regi steel, dan regi ice. Oke, tidak usah. Oke. Oke, jadi kita bakal ini guys.
Jadi setelah kalian menangkap ini ya, berarti ya, jadi setelah kalian tangkap 3 regi ini, kalian bisa cek di Profesor Tone Lab guys ya. Jadi kalian nanti cek di Profesor Tone Lab ya, kita save dulu. Jadi sebenarnya dapetin regi itu penting guys. Pentingnya kenapa? Kita bakal lihat di Profesor Tone Lab ya. Oke, sekarang kita ke Profesor Tone Lab. Oke, kita rest dulu. Terus kita ke virtual briefing room. Oke. Jadi itu ya. Jadi guys, kalau kalian sudah nangkep 3 regi, bakal muncul misi dari Deoxys guys ya. Benar, misi dari Deoxys. Jadi kalau kalian sudah nangkep 3 regi atau menyelesaikan puzzle dari 3 regi, misi Deoxys ini bakal muncul guys ya. Dan misi Deoxys juga bakal muncul kalau kalian juga sudah memenangkan Trident Turnamen sebanyak 4 kali guys. Jadi kalau kalian walaupun udah kalian menyelesaikan puzzle regi tapi kalian baru menangin Trident Turnamen 3 kali, misi Deoxys ini gak bakal muncul guys ya. Jadi kayaknya video berikutnya gue bakal ngasih kalian gimana sih guide untuk mendapatkan Deoxys guys. Oke, okay? Mungkin segitu ya video guide regi kali ini guys. So kalian suka video, jangan lupa like, subscribe, sama komen guys. Dan tolong ya guys, bantu saya untuk capai 1000 subscriber. Itu subscriber kalian sangat berharga bagi saya guys. Oke, okay? Sampai ketemu di video berikutnya. Good luck, see you, bye bye. Ini guys, itu caranya guys ya. Jadi kalian harus dari tengah ya, dari tengah kita ke bawah 4 kali. 1, 2, 3